nonton Lida malam ini. Lida mereka. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Masih dengan kita dengan kabar terbaru terupdate Lesti dan Wilar di malam hari ini. Kabar yang akan membuat kita semua senang bahagia karena seusai Rizky Billar dari Medan, dia yang disibukkan dengan rutinitas syuting, rupanya malam hari ini ia sudah gladi resi dengan kekasihnya, Lesti Kejora. Gladi resi acara apa ya? Acara yang so pasti udah kalian tunggu-tunggu, yakni acara Lida 2021 malam hari ini pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Bentar lagi ini guys, top 16 grup 1 wrestle show. Tentu hal tersebut semakin indah dan lengkap dengan ya dengan kontestan yang cukup menarik, yang ada Iqbal, Melda, Salsa, dan Sawitri. Dan yang paling mencuri perhatian kita semua tentu adalah couple cute kita, yakni Lesti dan Billar yang akan tampil bersama. Apalagi di momen malam hari ini ada yang sangat spesial banget guys, makanya mereka harus gladi resi untuk bisa tampil bareng. Apalagi si Dedek Lesti akan launching lagu Bawa Aku ke Penghulu yang sudah menguasai pertrendingan Indonesia, yakni ada di trending 1. Hal spesial tersebut disampaikan oleh direktur RSCM yakni Bu Siwi. Kemarin kita sudah melihat bagaimana 4 duta provinsi dari grup 1 yang berhasil lolos top 16 bisa menampilkan penampilan terbaik dengan tema Koplo Great. Bagaimana menurut sahabat penampilan mereka malam ini? Kita akan melihat kembali penampilan mereka dalam babak top 16 grup 1 wrestle show, yaitu Iqbal Sumatera Barat, Melda Jawa Barat, Salsa Jawa Timur, Sawitri DKI Jakarta. Jadi malam ini kita dapat melihat siapa duta provinsi yang akan tersenggol dari panggung Lida 2021 dan tidak berhasil lolos ke top 12 di malam wrestle show ini. Adalah tribut to legendaris yang juga salah satu juri kita, yaitu Bunda Rita Sugiarto. Juri malam hari ini juga ada Reza Zagaria, akan diapit oleh wanita-wanita cantik yaitu Mac A dan Soima, Bunda Inul, Dedek Lesti Kejora, dan Vision Bulu Cantik Gana Putri. Siapa yang selalu tanya, Mac Ma E dan calon pengantin harus nonton ya malam hari ini. Wow, 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 calon pengantin siapa lagi kalau bukan si Dedek Lesti yang juga akan tampil dengan kekasihnya. Selanjutnya Bu Siwi juga melanjutkan dan akan ada peristiwa besar di Lida launching single terbaru Dedek Lesti Bawa Aku ke Penghulu. Nah, kemungkinan besar Dedek Lesti Kejora bersama kakak Rizky Billar akan mengumumkan sesuatu. Apakah itu? Wow, tonton terus ya konser Lida 2021, siap-siap baper. Hehehe, kata Bu Siwi. Lalu yang melanjutkan captionnya tersebut, lalu seperti biasa host-host cerdas yang selalu memeriahkan malam, ada Ramzi, Gilang, Irfan Hakim, Ruben Onsu, Putri, Girayut, dan pastinya kakak Billar. Ayo, dudukan enggak kan malam ini mau mengumumkan apa sih kakak? Ayo tonton Lida 2021 dan dukung duta favorit sahabat, giring terus sampai 10 besar, bahkan 3 besar Lida 2021 malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat, hanya di Indosiar. Salam hangat, Harsiwi Ahmad. Ya, tentu saja kita semua pada menunggu, apalagi Lesti dan Billar sudah persiapan menggelar gladi resi tentu dalam rangka launching lagu terbaru, single terbaru dari Lesti Bawa Aku ke Penghulu yang sudah ada di puncak posisi, yakni
Trending 1 tentu menarik sekali di malam hari ini adalah kebersamaan yang pastinya sudah sama-sama kita rindukan. Tak hanya kita rindukan, tetapi dirindukan oleh mereka berdua. Karena kita tahu bahwa Rizky Billar masih baru datang dari Medan, langsung cus syuting. Dan malam hari ini mereka bisa bertemu, bekerja sekaligus pacaran. Tentu hal inilah yang membuat suasana di malam hari ini akan begitu sesuai, akan begitu romantis, karena kebersamaan Lesti yang udah pada kangen. Makanya agar kalian juga tak ketinggalan informasi dan kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar, jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita. Ini caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai Lesti dan Billar selalu kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini tentunya. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.